Halo semua para pengikut channel Ida Ujang Nursery, berjumpa lagi dengan saya Hendy. Nah, di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman tips bagaimana cara merawat anggrek Vanda agar dia pertumbuhannya masih tetap maksimal walaupun pohon-pohon yang biasa dialami dia pertumbuhannya agak sedikit terhambat karena memang ada beberapa faktor. Nah, di video kali ini saya akan share bagaimana untuk menjaga performa pohon panda agar tetap maksimal. Ikutin terus video ini. Nah, jadi ini contoh kasusnya yang sering terjadi. Jadi biasanya di batang pahatang yang daunnya udah mati, ini banyak banget terdapat kulit ari. Sebenarnya ini salah satu penghambat pertumbuhan proses akar dalam pembentukan akar baru. Jadi ketika dinutrisi dia tidak bisa terserap dengan sempurna. Jadi teman-teman bisa ngakalinnya dengan mengupas bagian-bagian kulit yang sudah mati seperti ini, agar ketika kita melakukan pemberian nutrisi dia bisa diserap secara sempurna. Jadi kulit-kulit yang ari yang seperti ini sebenarnya dia udah mati. Jadi sayang dong, biasanya ini yang salah satu penyebab sering terjadinya jamur. Karena memang dia bisa menutupin akar batang bagian dalam sehingga tidak dalam proses pertumbuhan dia sedikit terhambat. Nah, ini salah satu penyebab kadang agak sedikit lambat dalam pertumbuhan anggrek Vanda itu. Nah, jadi beda seperti ini. Nah, dia harus berusaha menembus bagian bekas daun. Cuman dia biasanya kalau memang ada beberapa jenis yang memang sedikit pertumbuhannya terhambat sekali akibat dari pertumbuhan daun tua yang tidak bersih. Jadi kita bisa membantunya dengan mengupasnya. Ini biasanya bisa menggunakan tangan saja agar lebih rapi, atau dibantu dengan cutter. Jadi teman-teman harus hati-hati, nanti patah bagian akar. Ini sangat penting banget agar pertumbuhannya bisa optimal. Nah, seperti ini kan dia numbuh di bagian atas, padahal sebenarnya di bagian sisi ini dia bisa tumbuh, cuma karena mungkin terhalang oleh kulit ari, kulit yang berasal dari daun tua. Cuman dia tidak bersih sehingga pada saat kita pemberian nutrisi dia tidak bisa menyerap secara maksimal. Jadi ini yang harus teman-teman lakuin. Jadi kita harus membersihkannya semua sampai kelihatan pohon batangnya, biasanya agak sedikit hijau-hijau seperti itu, menandakan dia udah berada di dinding batangnya. Jadi ketika kita melakukan proses perangsangan pakai penyubur atau nutrisi, nanti akan cepat sekali progresnya dalam melakukan pertumbuhan. Nah, jadi ini sangat diperhatikan aja, apalagi jenis Vanda dia pertumbuhannya agak sedikit cepat, walaupun kadang nggak terlalu cepat amat. Jadi yang hal-hal sepele seperti ini juga sangat mengganggu proses pertumbuhan. Jadi sehingga menyebabkan kondisi pohon itu kurang optimal, dalam artian pertumbuhannya tidak sebagus pada umumnya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan bagian-bagian yang seperti ini. Tuh. Jadi ketika dia nanti dinutrisi, apalagi kan jenis untuk ya, nutrisi yang cair, dia kan memang arus penyerapannya harus lebih cepat, sehingga apabila terhalang dia nggak bisa meresap nantinya. Makanya kita harus membutuhkan sedikit bantuan terhadap daun kering itu untuk dipangkas agar penyerapan bisa dilakukan secara optimal. Nah, jadi kalau udah seperti ini, udah bersih, nanti ketika pemberian nutrisi bisa optimal, nanti bakal tumbuh akar-akar baru di sini nih. Ini kan kayak saya lihatin, ini sebenarnya dia pengen menembus, mungkin karena tertutup dengan kulit kulit bekas daun ini, jadi dia agak sedikit terhambat pertumbuhannya. Makanya kita untuk pengoptimalan, apabila ketemu dengan kulit dari bawah itu dikupas saja, jadi bisa mengoptimalisasi pertumbuhan anggrek Vanda khususnya. Nah, mungkin itu aja dulu video saya vlog seputar cara penanganan tips agar pertumbuhan anggrek Vanda itu bisa akarnya bisa optimal, dan ketika apabila nanti udah optimal otomatis akan disertai dengan kondisi pohon yang akan lebih segar lagi tentunya. Mungkin itu aja dulu video saya seputar anggrek Vanda. Nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih.